Selain solidaritas memberi dukungan satu sama lain, Kemelagio juga dimanfaatkan klub sepak bola untuk beramal melalui produksi merchandise. Sementara itu, Kemelagio sempat ingin disudahi kaum muda Ultras Lazio karena merasa klubnya lebih banyak dirugikan Inter Milan. Memang, pemain atau pelatih Lazio sering dicuri oleh Inter. Sementara Inter jarang memberikan pemain atau pelatih kepada Lazio. Dalam skuad Inter 2022-2023 saja, ada Francesco Acerbi, Joaquin Correa, dan Stefan De Vrij, yang merupakan mantan pemain andalan Lazio. Kemelagio juga seolah menjadi bumerang bagi Lazio, sebab kelompok ultrasnya pernah meminta Lazio kalah dari Inter pada pekan penentuan Serie A 2021-2022. Saat itu, persaingan Scudetto terjadi antara AS Roma, Inter, dan Juventus. Ultras Lazio ingin kesebelasannya mengalah ketika melawan Inter agar klub Kemelagionya itu bisa juara. Tapi, tekanan Ultras Lazio kepada klubnya itu gagal karena Lazio berhasil mengalahkan Inter. Sehingga Juventus pun berhasil menjuarai Serie A 2021-2022. Apesnya, Roma juga berhasil naik ke peringkat 2 klasemen akhir yang berada di atas Inter dan Lazio. Hasil itu membuat Ultras Lazio menuntut agar Alberto Zaccheroni, pelatihnya saat itu, agar dipecat. Tekanan Ultras Lazio agar Inter juara baru berhasil ketika musim 2009-2010. Saat itu, mereka tidak ingin Roma juara, sehingga menekan kesebelasannya agar kalah saat melawan Inter. Padahal, posisi Lazio saat itu sedang diambang zona degradasi. Saat laga itu, Ultras Lazio memasang spanduk bertulis, "Jika sampai menit ke-80 Lazio unggul, kami akan masuk ke lapangan." Lazio pun akhirnya kalah 2-0 dari Inter sehingga misi mereka berhasil, yaitu menggagalkan Roma juara sehingga Inter yang mendapatkan gelar Scudetto.